Dari jumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Edible Kediri, Jawa Timur. Nah, untuk kalian dimanapun berada, semoga tetap sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan menguas spesifikasi sedikit dan harga terbaru seputar aksesoris yang sudah ready stock di gudang Jaya Edible. Nah, jadi nanti kita akan mengulas aksesorisnya, yaitu ada peredam dan juga mimis ya. Oke, sebelum masuk ke video selanjutnya, jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Edible. Oke, yang pertama yaitu ada mimis Samyang. Jadi mimis ini adalah mimis buatan Korea yang cocok untuk berburu hewan seperti babi hutan, biawak, dan lain-lain. Nah, mimis ini support di jenis senapan gejruk dan juga PCP ya, sobat bediler. Oke. Untuk mimis Samyang ini dibanderol dengan harga Rp190.000 ya, sobat bediler. Selanjutnya yaitu ada mimis Superdome. Jadi mimis ini memiliki bentuk untuk tumpul ya di sini. Bentuknya sangat tumpul, lalu untuk isian bicisnya mencapai 500 bicis ya, sobat bediler. Nah, untuk berat dari mimis ini yaitu 0,54 gram ya. Nah, dan yang terakhir untuk harga dari mimis Superdome ini dibanderol dengan harga Rp170.000 ya, sobat bediler. Oke, selanjutnya yaitu ada mimis Barracuda Match. Jadi mimis ini memiliki ukuran yaitu 4,5 mm dengan isian picisnya yaitu 400 picis ya, sobat bediler. Nah, lalu mimis ini adalah mimis buatan Jerman. Jadi mimis ini sering digunakan oleh para bediler profesional di seluruh dunia. Nah, mimis Barracuda ini dibanderol dengan harga Rp220.000 ya, sobat bediler. Selanjutnya yaitu ada mimis Jawara JR08. Jadi mimis ini memiliki ukuran 4,5 mm ya. Jadi seperti ini tampilannya. Isinya sangat banyak sekali, yaitu mencapai 800 sampai 900 pieces ya. Nah, mimis ini sering digunakan oleh para bediler profesional karena memiliki banyak keunggulannya, sobat bediler. Nah, mimis Jawara GR08 ini dibanderol dengan harga Rp100.000 ya, sobat bediler. Oke, selanjutnya kita akan mengulas aksesoris peredam ya. Untuk yang pertama yaitu ada peredam elepen. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya. Kita buka dahulu. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya. Peredam ini memang dirancang khusus untuk support di berbagai jenis senapan seperti PCP, gejruk, dan juga uklik. Nah, keunggulan lainnya dari peredam ini yaitu bisa meredamkan suara senapan hingga 80% loh. Nah, peredam ini dibanderol dengan harga Rp125.000 ya, sobat bediler. Oke, yang kedua yaitu ada peredam Basnel HW100. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya. Oke, coba kita buka ya. Jadi memiliki tampilan seperti ini ya, sobat bediler. Jadi untuk tampilannya memiliki warna hitam dan perpaduan warna emas seperti ini ya. Peredam ini sering digunakan oleh para pecinta senapan angin karena bisa meredamkan suara dengan sangat nyaring. Nah, lalu harga dari peredam Basnel HW100 ini dibanderol dengan harga Rp100.000 ya, sobat bediler. Oke, yang ketiga yaitu ada peredam Alvina. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya. Kita coba buka dahulu. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya. Jadi peredam Alvina ini memiliki motif kamuflase seperti ini ya. Untuk warnanya yaitu warna perpaduan hitam dan juga warna emas atau gold seperti ini ya, sobat bediler. Nah, keunggulan lainnya dari peredam Alvina ini bisa meredamkan suara senapan hingga 80% loh. Nah, peredam Alvina ini support di segala jenis senapan seperti PCP, uklik, dan juga gejruk ya, sobat bediler. Nah, dan yang terakhir, harga dari peredam Alvina ini dibanderol dengan harga Rp100.000 ya. Oke, selanjutnya atau dan yang terakhir yaitu ada peredam Egamo HW100. Jadi seperti ini ya tampilannya. Jadi peredam ini memiliki keunggulan yaitu sangat ringan, senyap, dan dayanya pun juga sangat kuat ya, sobat bediler. Jadi seperti ini tampilannya, yaitu memiliki warna hitam dan juga silver ya, seperti ini. Nah, peredam ini tentunya support di segala jenis senapan ya, sobat bediler. Jadi tentunya sangat mudah untuk digunakan ya.
Nah, harga dari Peridam Egamo HW 100 ini dibanderol dengan harga Rp100.000 ya Sobat Pediler. Nah oke, itu tadi spesifikasi dan harga terbaru aksesoris yang sudah ready stock di gudang Jaya Erivo ya Sobat Pediler. Nah bagi kalian yang ingin mendapatkan aksesoris ini dan harga full setnya, bisa langsung klik link yang ada di description box di bawah ini ya. Nah oke, seperti biasa untuk mendukung channel YouTube ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dan terupdate seputar senapan angin dari Jaya Erivo ya. Oke, saya pamit dulu ya. Terima kasih dan salam pediler.